sunnah dan bid'ah. Yang dari sudut kekeliruan ramai orang agama, ustaz, ulama sendiri pun, di kalangan mereka yang berfikiran one track thinking ataupun satu haluan fikiran, melihat bahawa kumpulannya sahaja yang betul, puaknya sahaja yang betul, tidak boleh berbeza pandangan, dan puak lain tidak betul. Dan ini berlaku dan menyebabkan berlaku perperangan, permusuhan yang begitu hebat di masa lampau, dan sekarang pun juga berlaku perkara itu yang kita lihat sekarang ini di Timur Tengah. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Dengan itu, pada kali ini saya ingin membincang tentang sunnah dengan maksud yang terbuka, iaitu akan bincangkan sunnah dan bid'ah dari pelbagai sudut, bukan mengambil satu pandangan, satu aliran fikiran, tidak, tapi kita akan membawa pemikiran dari semua ulama, dari semua mazhab, tidak berpegang dengan satu mazhab, tapi kita akan terbuka dengan pandangan semua mazhab. Tapi tentu saya tidak mungkin melakukan perkara itu dalam satu siri. Kita akan ulang bincang dari pelbagai sudut di waktu lain juga. Okey. Sunnah, apakah maksud sunnah? Sunnah itu adalah tariqah atau jalan atau cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, kalau kita panggil sunnatul Rasulullah, artinya tariqah, artinya jalan ataupun metod, metodologi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamal Islam. Itu adalah sunnah, caranya, iaitu cara pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita panggil sunnatullah, sunnatullah itu lebih luas. Tak sama sunnatullah dengan surat Rasul. Sunnatullah itu adalah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini menjadi peraturan. The nature itu adalah dipanggil sunnatullah ataupun peraturan semula jadi ataupun peraturan alami. Nah, itu sunnatullah. Kalau sunnat Rasul, iaitu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi percakapannya, dari perbuatannya, ataupun dari tujuh ajarnya. Kalau sunnah sahabat pula lain. Sunnah sahabat iaitu cara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamal ajaran-ajaran Islam, mengikut yang berpandu kepada Al-Quran dan berpadukan kepada apa yang diamal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu sama mengikut apa yang mereka ijtihad sendiri, iaitu para sahabat berijtihad sendiri dalam perkara-perkara yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Ia juga dipanggil asar atau kesan dan peninggalan para sahabat. Nah, itu adalah sunnah para sahabat, dan juga ada sunnah para tabi'in dan tabi'at tabi'in sampai kepada para imam mazhab ataupun ulama mazhab. Mereka juga ada sunnah sendiri. Sunnah mereka adalah amalan mereka, seperti juga amalan para sahabat, iaitu yang diambil daripada Al-Quran, yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang diambil daripada sahabat, dan yang diambil daripada ijtihad-ijtihad mereka sendiri dalam perkara-perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan dalam ijtihad para sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in, dan seterusnya. Kalau anda lihat kepada amalan, apa cara para imam zaman dulu, khususnya imam mazhab,
Mereka ini tidak mengatakan perkara sesuatu perkara itu haram atau halal kecuali ada nas yang jelas, yaitu Tuhan itu sendiri yang memberitahu bahwa perkara itu haram. Dan Nabi juga, Rasulullah juga memberitahu bahwa dengan jelasnya, dengan sejelas-jelasnya perkara itu haram. Maka mereka, para ulama-ulama mazhab ini berkata, mereka akan berkata, ini haram. Tapi sekiranya haram itu merupakan haram yang mereka fikir haram. Bukan tak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada dalam hadis Rasulullah SAW. Mereka akan memanggil perkara itu sebagai makruh. Makruh. Makruh ni artinya perkara tidak baik, perkara yang haram juga, tapi haram itu tidak ada hukum di dalam Al-Quran dan tidak ada hukum di dalam hadis Nabi SAW. Tapi mereka, ulama-ulama mazhab ini berijtihad sendiri dan mereka panggil hukum itu sebagai makruh. Ini berbeza sikitlah yang kita duk belajar pada zaman ini, di mana kita lihat bahawa ulama zaman sekarang dan sejak sekian lama mengatakan perkara itu haram dalam semua perkara yang bukan, walaupun perkara itu haram itu tidak ada di dalam Quran dan tidak ada di dalam hadis secara mu'tamad, secara qat'iyah. Dan perkara makruh pula, mereka mengartikan perkara-perkara yang kalau kita melakukannya tidak berdosa, tapi kalau kita meninggalkannya mendapat pahala, itu makruh. Di dalam istilah fiqh baru lah. Okey, itu secara umum, secara sempitan selalu tentang sunnah. Jadi kesimpulan di sini, sunnah ini ada sunnah Allah yang kita panggil sunnatullah yang saya sebut tadi, iaitu the nature, iaitu at-tabi'ah dalam bahasa Arab. Ataupun alam semula jadi ataupun alami, itu yang pertama. Yang kedua, sunnah Rasulullah SAW, iaitu perkara-perkara yang diamal oleh Rasulullah SAW, dan sunnah sahabat dan sunnah tabi'in, dan juga ada sunnah tabi'at tabi'in dan sunnah para ulama. Para ulama, okey. Dan sunnah itu sendiri ada dua. Satu, sunnah hasanah. Yang kedua, sunnah sayyi'ah. Sunnah sayyi'ah ni adalah tentunya datang daripada siapa saja yang membuat sesuatu perkara menjadi ikutan, menjadi amalan dia dan menjadi ikutan orang lain, dan perkara itu tidak baik. Ini dipanggil sunnah sayyi'ah atau sunnah mazmumah, iaitu sunnah yang tidak baik. Okey, itu yang pertama. Dalam hal ini ada ada hadis. Hadis lebih kurang berbunyi, sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang menciptakan sunnah yang baik, ada pahalanya. Dan siapa yang menciptakan sunnah yang tidak baik, ada dosanya. Okey, kita pergi kepada bid'ah. Bid'ah, ya, sunnah tak jadi masalah sangatlah. Tapi yang jadi masalahnya adalah tentang bid'ah. Bid'ah ini apa? Bid'ah ini adalah reka perkara baru. Bid'ah ataupun kreatif. Kalau dalam bahasa-bahasa Inggeris kan tak panggil kreatif lah. Kreatif iaitu kita mencipta perkara baru. Tapi yang dimaksudkan bid'ah, yang dipanggil bid'ah dalalah, bid'ah mazmumah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang tak baik, bid'ah yang haram, itu adalah bid'ah dalam ibadat, dalam akidah, bukan bid'ah dalam adat atau dalam adat dan muamalat. Sini saya nak baca sedikit huraian tentang bid'ah ni. Okey? Sebab ramai sekali orang Islam, dan termasuk ustaz-ustaz tertentu, kalau kita rajin dengar ceramah mereka, termasuk dalam Facebook, dalam YouTube, akan bertemu. Mereka tidak membezakan di antara bid'ah dalam ibadat dan dalam adat, dalam akidah. Mereka tak beza. Mereka campur semua sekali. Sebenarnya,
mengikut mafhum bid'ah secara syaraknya ialah iaitu bid'ah itu adalah dalam perkara-perkara agama, dalam perkara-perkara akidah, yang itu tidak boleh bid'ah, tidak boleh ada reka-reka baru. Tapi bukanlah seperti dengan ramai ustaz, khususnya golongan yang menggelar diri mereka salafi, mereka akan menganggap bid'ah itu dalam banyak perkara. Dan termasuklah kalau kita tengok mengikut rujukan mereka, akan pergi dalam seperti yang kita duduk jadi perbincangan, jadi masalah tempat kita sekarang ini, ialah adat. Adat buat tahlil, adat baca talqin, yang merupakan perkara yang tidak ada nas bahawa perkara itu disuruh oleh Allah Subhanahu Taala, dan tidak ada nas juga mengatakan Nabi pernah melakukan perkara itu. Tapi ia merupakan adat yang dibuat oleh orang Islam. Maka mereka mengatakan perkara itu adalah haram. Haram, tak boleh berzanji dan macam-macam. Sebab mereka tak nak membeza di antara ibadat dan adat. Sembahyang, lima waktu, memang ada nas daripada Al-Quran, daripada hadis secara mu'tamad, secara qat'iyah, tidak boleh tambah-tambah dalam tu. Sebab ia merupakan ibadah yang qat'iyah, bukan ibadah yang sunat. Yang qat'iyah tak boleh tambah-tambah dalam soal itu. Tak ada. Tetapi dalam perkara-perkara lain, termasuklah kita nak baca Al-Quran waktu malam-malam Jumaat, malam nak baca Yasin, nak baca apa, ini adalah merupakan adat. Walaupun pahalanya dah kita dapat, pahalanya kita dapat, tapi dia bukan ibadat. Maksud di sini ibadat yang wajib. Boleh nak panggil dia sebagai adat diniyah, sebagai adat agama. Sebab kalau ada agama tidak masalah, boleh nak tambah.